pasarsedekah.com. Pas sekarang ngungsi kemana? Ke tempat anak saya di Lama Pahang. Kondisi rumah sekarang seperti apa? Hancur total, 4 rumah hancur. Enggak ada lokasinya. Habis ya? Habis, enggak ada tersisa. Puing pun enggak ada lagi. Paman, kenapa ke sini masak-masak dengan keluarga? Masih rasa apa, kangen dengan rasa ya sayang dengan tempat-tempat kita yang dari selama ini kita tinggali, kita naungi, maka itu sangat-sangat ini sekali. Berat sekali untuk kita ini tinggal, kita lupakan kenangan. Apalagi bulan puasa ya? Iya, apalagi dengan bulan puasa. Kebetulan di situ juga ada kuburan mama saya. Ada kuburan mama saya, sehingga bagaimanapun juga kita tetap di sini. Perbedaannya bulan puasa tahun beda ini? Beda sekali, Mas. Beda sekali. Itu sangat-sangat terasa, beda sekali. Dulu kita masih punya, sekarang kita jalani dengan tidak punya. Beda sekali. Tapi kita jalani dengan ikhlas, dengan tulus, karena musibah itu datang dari Allah. Kita terima apa ada. Kita jalani apa ada. Rencana kedepannya apa, Pak? Iya, kita jalani hidup dengan tenang, dengan tabah. Ada yang bisa kita kerjakan, ya kita kerjakan untuk menghidupi anak-anak yang lain. Sekarang nol sama sekali, tinggal babi di badan. Bantuan-bantuan apapun rasanya tidak layak untuk kami, karena apa yang kita harapkan tidak ada. Ya, makan mungkin yang dibantu cuma makan, tapi pakaian yang kita butuh tidak ada. Pakaian, tempat tinggal yang ya dengan peralatan tempat tidur apa semua hampir tidak ada. Yang kemarin saya dengar ada bantuan tempat tidur spring bed katanya, tapi yang dapat bukan orang yang kena dampak ini, yang korban banjir ini tidak ada yang dapat. Itu yang dapat orang lain. Yang itu yang sangat kita sayangkan. Kita boleh tinggal di tempat keluarga, tidur di lantai semen dengan alas tikar, tapi yang lain kok enak tidur dengan spring bed, dengan spoon yang empuk gitu. Di depan sana, rasa sakit sekali.